Cuk. Siapa? Siapa? Bram, sini sini. Bram, ini masih pagi sekali, Bram. Ini udah siang, udah jam 6. Ini jadwalnya kita main PS, Cuk. Boleh dipocoin tidak? Dipocoin itu apa? Digantikan oleh pemain cadangan begitu. Parwoto begitu? Parwoto itu masih tidur, kasian. Parwoto itu tadi malam nemenin aku main PS sampai jam 5:30, Cuk. Kasian, baru tidur setengah jam. Masa mau dibangunin lagi? Kalian begadang? Iya, ini aku belum tidur. Kamu kan udah tidur. Gantiin Parwoto sih. Kan aku tidurnya similar juga, Bram. Kamu kan udah dari maghrib kemarin tidurnya. Maka dari itu, Bram, 12 jam lo kurang kan? Harusnya? Ya minimal kan 24 jam. Untuk mengembalikan stamina tubuh yang hilang. Udah, sini, duduk. Bram, aku hayu-hayu ben, Bram. Tuh, ada susu. Wah. Bisa buat raup biar agak segar. Dingin kok susunya. Bram, ini susu yang untuk raup yang kanan atau yang kiri? Yang baunya udah agak gak enak, Cuk. Udah seger? Seger, Bram. Kok coklat? Loh, aku yang kanan tadi. Itu susu coklat. Yang putih. Loh, emang bedanya apa, Bram? Bagus yang putih, Cuk. Biar kulitmu juga tambah putih. Tapi kalau aku memilih yang coklat saja, Bram, supaya kulitku agak-agak eksotik begitu. Ya gak apa-apa sih. Asal jangan kayak Parwoto. Kemarin dia cuci muka pakai susu stroberi. Loh, supaya apa? Biar merah merona katanya. Ngapain dipegang-pegang? Pipi orang main pegang aja. Kok pakai susu putih ya, Bram ya? Enggak. Kok wajah kau putih sekali? Aku cuma pakai air biasa. Mana ada pakai-pakai kayak gituan. Susu tuh buat diminum. Kenapa kau menyuruhku untuk raup? Ya kan di sini nggak ada air. Udah tuh pegang steaknya. Kita main apa, Bram? Main apa ya? Main GGS udah tamat. CHSI juga udah tamat. Ah, yang ini aja nih. TMH, belum pernah main kita. Loh, TMH? Iya. Apa ini, Bram? 7 manusia harimau. Itu bisa milih, Cuk. Harimaunya mau yang mana? Harimau mana ya? Berhubung aku dari Sumatera begitu. Aku memilih harimau Jawa. Kau pakai mana, Bram? Yaudah, aku yang ini aja nih. Nih, harimau Sleman. Loh, kok Sleman? Ya gak apa-apa. Oh, lokal begitu. Iya. Yang betina ini jangan dipakai. Ini udah punya Parwoto nih. Oh, Parwoto dari kemarin memainkan yang betina? Belum sempat main, cuma dia udah pesen. Yang ini jangan dimainin. Soalnya kan sesuai sama sifat dia. Keibuan, care sama binatang, suka makan makanan binatang. Oh, animal instingnya kuat begitu. Iya. Eh, Cuk. Iya, Bang. Mumpung Parwoto lagi tidur, aku mau cerita. Ini sebenarnya gak boleh diceritain ke kamu sih, kata Parwoto. Udah sih ya. Iya, cuman kan kita satu persatuan. Masa gak cerita-cerita? Tapi jangan bilang-bilang ya. Iya. Ini rahasia, Cu. Ya, Nas. Kok Nas? Maksudnya Zenzian supaya tak bocor begitu. Eh, bukan Nas. Loh? Tit. Oh, Tit. Nah. Kenapa, Bram? Kan gak boleh cerita, Cu. Kan rahasia. Tapi kan kita sudah tit. Oh iya. Ini beneran lo ya. Jangan cerita sama Parwoto. Ini kita berdua aja yang tahu nih. Oke, Bram. Aku tidak akan menceritakan. Ini rahasia, gak usah juga teriak-teriak. Nanti Parwoto denger. Tuh, lihat tuh. Dia itu soalnya gak tidur di kamarnya. Loh, mana? Itu di kolong. Oh, ini Parwoto. Iya. Wah, kok kena lincah, Bram. Makanya jangan keras-keras. Oh, what? Gimana sih? Jadi cerita gak? Apa, Bram? Aku penasaran, Bram. Jadi gini, semalam waktu main PS berdua, Parwoto curhat, Cuk. Oh, itu rahasianya? Iya. Iya. Yaudah, main yuk. Yuk.
Bram? Apa Cuk? Ngomong-ngomong, satu jam yang lalu kita memulai PS ini, kan kau akan menceritakan sebuah rahasia tentang Parboto itu loh. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kok kau belum cerita Bram? Masa sih? Belum loh. Loh, tadi yang soal curhat tadi? Si malam, itu kan Parboto curhat tentang sebuah rahasia. Lalu rahasianya apa Bram? Saya belum ceritain. Bilung. Oh, jadi gini cu, Parboto kan curhat. Ya. Sambil main PS. Ya ampun. Gila gak tuh? Ya. Jangan bilang-bilang loh. Iya. Yaudah main yuk. Ya. Bram? Apa? Kok tak lila tuju sambil main PS begitu? Enggak, kenapa emang? Aku lila Bram. Itu godaan cu, bertahan. Parboto aja belum bangun, nanti aku main sama siapa? Masa main PS aja capek? Bram, maksud aku bukan capek karena main PS Bram. Aku capek menunggu kau bercerita. Cerita apa lagi? Tentang semua rahasia, Bram. Rahasia apa? Rahasia bahwa Parboto curhat sembari bermain PS begitu. Jangan keras-keras nanti bangun orangnya. Tadi katanya nggak mau cerita-cerita. Nggak mau bocorin. Bram, aku menunggu selama 7 jam. Kamu baru nunggu 7 jam aja, protes. Fokus, cu. Banyak di luar sana, orang-orang, jangankan nunggu 7 jam, yang nunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun buat dapat kepastian aja, gak kesampean. Cuma dianggap temen, pergi bareng, makan bareng, curhat-curhatan. Sudah biasa ditinggal tanpa alasan. 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 Gak usah jauh-jauh deh. Coba. Tuh, Parboto. Hampir tiap hari kan bobo bareng sama kamu. Bobo bareng. Tapi gak ada kepastian juga. Makanya kamu bersyukur punya Butet. Udah pasti jadi jodoh kamu. Udah, yuk main PS lagi. Iya Bram. Tapi 7 jam tadi. Udah, kamu positive thinking aja. Oke? Iya Bram. Yuk main lagi. Ayo. Bram? Apa cu? Kok tak mengantuk Bram? Enggak. Bram? Apa cu? Sepertinya sayup-sayup aku mendengar ada ayam keluruk Bram. Paling Dharma sama Silvi ngelilir paling. Tapi sebetul. Bram, tengok Bram, sudah pagi Bram. Masa sih? Tuh. Wah, gak kerasa ya cu. Berarti nih gamenya oke banget nih. Tapi gak kerasa kita mainnya ya. Ku tak berasa, aku berasa Bram. Nih, bantatku ngapal nih. Kisah mutan sekuzur tubuh Bram. Macam mana bermain PS tak ada rehatnya. Aku lelah. Mau kemana? Ku bermain saja sendiri Bram. Kayak gitu aja capek, nyerah. Jadi diceritain gak? Yang apa? Parboto. Bagaimana Bram? Katanya kesemutan. Ini kan excited Bram, kemarin itu kan Parboto bersama dengan kau. Lalu dia cerita tentang sebuah rahasia begitu. Iya. Apa itu Bram? Udah nih, pegang dulu sticknya. Oke. Kamu masih yang harimau Sumatera? Jadi Jawa, lalu Sumatera, lalu Jawa lagi saja Bram. Jawa lagi? Iya. Tapi Sumatera aja deng. Udah Sumatera. Kamu pakai yang mana? Ini yang harimau Cirebon. Imbang tapi ya. Imbang. Senjatanya juga banyak. Nih, lihat nih senjatanya nih.
Bram, yang gimana itu? Setting dulu senjatanya itu. Itu senjatanya kan ada dua. Itu nggak bisa sendiri-sendiri, makanya harus digabungkan. Nah, itu kan ada gambar gear sama sabuk. Nah, itu harus jadiin satu, baru bisa jadi senjata. Oh, dipadukan. Iya. Oh iya, Bram, beli putar-putar. Ah, Bram, gimana itu waktu baru waktu cerita tentang tentang rahasia itu, Bram? Kenapa? Itu sebenarnya tentang apa sih, Bram? Itu kan rahasia, masa di-share? Nanti Parwoto gak percaya lagi sama aku, cu. Bram, kok ingat kemarin kita sudah tit? Tit apa ya? Tit, bahwa kau akan menceritakan dan aku akan diam. Oh iya. Ceritalah, Bram. Jadi gini, cu. Kan waktu itu main PS tuh, 2 hari yang lalu. Iya, sebelum kita nih kan? Iya. Iya. Lalu. Tahu-tahu, mukanya sedih, cu. Hah? Sedih? Bermulam Dulza begitu? Iya. Main yuk. Yuk. Simil, Bram. Bram. Letakkan ini. Lu kenapa sih? Kau Zanzi akan menceritakan kepada aku, Bram. Tetap mata aku, tetap. Apa sih? Kau Zanzi akan menceritakan kepada aku sebuah rahasia begitu. Iya. Sekarang kau ngomong. Ngomongnya gimana? Ngomong, cepat ngomong. Ya tangannya gak usah di mulut. Oh. Kau beri cerita, Bram. Dari kemarin, kau bilang akan menceritakan isi rahasia itu. Tak pernah tersampaikan pula, Bram. Kibru pada waktu bangun. Oh iya. Yeah. Sudah, sekarang TV matikan. Hah? Kok dimatiin? Dah, cerita sekarang. Hidupin radio boleh? Jangan. Laptop? No. Mesin cuci? Jadi gini, Parwoto itu lagi kepikiran Cik Sen-Sen. Ya kan memang pacarnya, Bram. Bukan masalah pacarnya atau bukan, cu. Kamu tahu orang yang namanya Dendi Surya? Dendi Surya. Yang pas kapan itu aku pergi sama Cik Sen-Sen nemuin orang itu. Yang jualan cireng. Aku belum tahu deh, Bram. Memang itu siapa? Jadi begini, orang itu, dia itu produsen cireng. Oh, si orang entrepreneurship. Jadi cirengnya itu udah diekspor ke 78 negara. Wah, kok bertemu dengan dia, Bram? Iya. Nah, Cik Sen-Sen itu mau jadi distributornya di Indonesia. Wah, ekspansi dari gorengan menuju cireng. Gorengannya tetap. Oh, cuman masalahnya kan cireng itu kan diekspor terus. Di Indonesia malah gak ada, cu, yang memasarkan. Jadi Cik Sen-Sen mau beli tuh izinnya buat jadi distributor di Indonesia. Oh, iya. Jadi mau dipaketin. Beli cireng 2 ton itu gratis satu gorengan. Kan itu paket yang menarik, cu. Wah, fenomenal sekali tuh, Bram. Makanya beli mobil aja ada bonusnya, apalagi cireng. Oh iya. Lalu Cik Sen-Sen akan bekerja sama dengan orang itu. Ya. Wah, brilian sekali ya. Makanya aku juga dukung. Oh, dia menangkap kesempatan begitu. Cuman kan kemarin aku ngobrol sama Cik Sen-Sen. Duitnya belum ada buat beli izinnya itu, license-nya. Tapi udah aku pinjemin kok. Memang berapa sih, Bram? Oh, kalau buat Indonesia murah. Jadi untuk izin distribusinya itu sekitar 3 miliar per kabupaten. Rencananya kan mau seluruh kabupaten. Cuman kemarin baru bisa Sleman aja. Kayak Kodia itu belum bisa. Kulon Progo belum. Bantul, Gunung Kidul gitu belum. Jadi pertama-tama coba di Sleman dulu. Sebentar. Lalu apa hubungannya dengan Parwoto yang bermuram Durja, Bram? Nah, ini dia. Jadi, si Dendi Surya itu mukanya mirip Johan Wijaya. Tampan seperti aktor laga begitu. Iya. Dengan tatapan mata yang cool begitu. Iya. Saking coolnya, cu, dipanggil 3 kali, gak nengok-nengok. Misterius begitu. Iya. Kenalin, Bram. Loh. Maksudnya kan entrepreneurship begitu.
Oh, kamu mau usaha juga? Betul, Bram. Oh iya, iya, benar-benar. Kan kamu pengen jadi distributor mesin ketik. Nah, mungkin bisa belajar dari dia, cu. Sebentar. Hubungannya dengan Parwoto apa, Bram? Otomatis, Parwotonya cemburu dong. Astaga. Kalau aku sih bisa maklum, cu. Masalahnya, kegantengan Parwoto gak ada apa-apanya dibanding tuh orang. Kalau dibandingkan, Bram, secara total, penampilan Parwoto versus Dendi Surya. Ya kalau Parwoto itu nilainya sebagai cowok ya, itu ya 8 deh. Wah, kalau Dendi Surya 98. Wah, beda tipis ya. Nah, yang Parwoto gak tahu, cu, kemarin aku lihat mereka berdua, cu. Dendi Surya dan Cik Sensen. Iya, lagi di Jalan Magelang, lagi nyuci mobil. Mereka berkencan, Bram? Nggak tahu berkencan apa enggak, tapi kan pergi berdua. Bram, bukankah Cik Sensen itu pacar dari Parwoto? Maka dari itu, aku juga nggak berani cerita sama Parwoto. Takutnya, Parwoto kalap. Parwoto kan emosian. Kalau udah marah, semua-semua dibanting. Ingat nggak kemarin? Waktu dia banting motornya Pak Kos. Oh, yang Cik Sensen memberikan diskon kepada tetangganya yang laki-laki itu? Iya. Kan kasihan Pak Kos, gak bisa touring. Bram, tapi Bram, jika ada kejadian dan berkaitan dengan pacar kawan kita, kita harus memberitahu, Bram. Jangan. Nanti dia anarkis lagi. Udah deh. Pokoknya jangan kasih tahu Parwoto. Bahaya. Kemarin aja Ibu Kos telepon mau naikin harga kos-kosan aja, Parwoto di depan kos bakar ban. Di depan kos kita? Iya. Wah, kok aku tak tahu ya? Malam-malam, cu. Cuman gak lama. Soalnya waktu itu hujan deras. Oh. Jadi cuma demo 5 menit gitu. Kan susah banget bakar ban pas hujan-hujan. Padahal dia udah minta bensin sama Pak Kos buat bakar ban. Ah, iya. Untung tak jadi ya. Makanya jangan dikasih tahu. Memang waktu kau melihat mereka berdua, mereka apakah terlihat mesra begitu? Semprot-semprotan air gitu, cu. Tiup-tiupan busa sabun mobil gitu-gitu. Tapi Bram, kenapa Parwoto tak boleh tahu, Bram? Nanti marah. Ya gak, Par? Tuh kan. Sebentar. What? Heh, tuh tidur. Kok aku bingung ya, Bram? Kenapa? Antara Cik Sensen, Parwoto, dan Dendi Surya. Mungkin itu kebetulan saja, Bram. Kebetulan gimana? Ya, Dendi Surya bersama dengan Cik Sensen pas lewat atau apa, atau nebeng begitu. Ah, dulu aja, sebelum kejadian sama Johan Wijaya, kan udah kejadian juga Cik Sensen. Maksud kau? Dulu, sama Anton Cahyanto itu. Itu aku lihat mereka, malah lagi mesra-mesraan, cu. Romantis banget, diskaten. Nonton Tong Setan, main ombak banyu. Itu Parwoto juga tak tahu? Enggak, Parwoto waktu itu gak punya duit buat mergokin mereka, kan masuk sekaten bayar, cu. Tapi menurut kau, Dendi Surya orangnya bagaimana? Keren. Mobilnya keren, orangnya keren. Pekerjaannya juga keren. Produsen cireng. Apa yang gak keren? Internasional pula ya, Bram? Internasional, cu. Cuman yang aku pikirkan, sekeren-kerennya si Dendi Surya itu, bagaimanapun Parwoto itu kan teman kita, cu. Betul, Bram. Harus kita bela. Makanya, kemarin aku udah minta tolong Mas Wiwit bengkel itu. Hah? Oh, Mas Wiwit Puka? Nah, aku kemarin udah sempet minta tolong dia. Kenapa, Bram? Buat ngerusak motornya Dendi Surya. Ah. Tapi Mas Wiwitnya gak mau. Loh, kenapa sih? Dia kan bengkel. Kerjaannya benerin, bukan ngerusak. Yang ada, begitu Dendi Surya nyervis di situ, malah lebih bagus. Salah, kan? Sebenarnya, Bram, sepertinya aku punya cara deh. Dendi Surya itu kan naik motor, motor laki, tapi yang metik. Itu kita kasih kawat saja, Bram. Apanya? Persenelengnya. Biar apa? Supaya dia tak bisa jalan begitu. Kalau dia memasukkan gigi satu, tak bisa begitu. Kan emang gak bisa, kan metik. Oh iya. Kemarin aku juga udah minta. Ruji-rujinya diganti kawat berduri. Tapi gak bisa masangnya, cu, susah. Malah Mas Wiwitnya ribet. Bengkelnya sampai tutup 3 hari, cuma ngurusin kawat berduri.
akhirnya malah diganti kaos jemuran. Eh, ikut kontes malah menang. Sibirai, bukankah itu berarti Dendi Surya sekarang nongkrongnya di bengkel Puka 22 itu? Iya. Kita samperin sana saja, Bram. Terus? Kita hadang dia, kita tunjuk dia di depan matanya. Terus? Kita pulang. Ngapain datang cuma nunjuk doang? Minimal mengancam begitu. Ini waktunya kita memperjuangkan kawan satu kos kita, Bram. Ya. Anak kos Bil satu tak bisa dikalahkan. Betul juga. Kayaknya kamu gak usah ikutan dulu, cu. Biar aku dulu aja yang ngadepin. Pendekatannya persuasif dulu. Jadi nanti aku ajak ketemuan dulu aja. Ajakin ngomong baik-baik. Kalau dia tak baik? Baru aku pakai kekerasan. Wah, seru. Gimana? Demi Parwoto, cu. Kasian. Kan anak kos bersatu tak bisa dikalahkan. Oh, betul, Bram. Rencana kau akan menemunya tanggal berapa? Habis tahun baru ya, cu. Aku banyak banget schedule-nya. Besok? Besok kan kuliah sampai sore. Malamnya? Gak enak sama Dendinya. Masa malam-malam nyamperin? Nanti kalau gak boleh sama orang tuanya gimana? Oh iya. Kau yang benar-benar slow begitu? Slow? Sekarang? Ya sudah, kau berangkat saja, Bram. Tapi belum sarapan. Sudah tak apa, nanti setelah itu saja sarapannya. Ya, belum mandi? Nanti saja. Sana. Ya, belum ganti celana panjang, cu. Tak apa pakai celana. Tak apa pakai boxer dulu, tak apa. Sana. Yakin? Zam-zam segini pasti sedang di bengkel deh. Bengkelnya belum buka. Ya kau tunggu di depan bengkel, Bram. Totalitas. Oh, yeah. Oke, aku menjaga pada waktu di sini. Ya. Pokoknya, jangan bilang-bilang ya, cu. Biar dia gak panik. Ya, aku akan menjaga dia untuk dia tetap damai, tetap tenang, dan tidak emosional. Sip, jadi kalau dia bangun, langsung aja kamu siapin sarapan. Kamu servis abis-abisan. Jadi dia gak kepikiran. Oke, cu? Baik. Oke, Par. Jangan kau asyik ngobrol. Berangkatlah. Ya. Ntar ya, cu. Sebentar. Apa lagi? Ini kau bawa apa? Mana? Ini pinggang kau. Ruyung. Tak usah menggunakan kekerasan, Bram. Tadi katanya kekerasan seru. Tidak kan bil sanda, Bram. Jangan Ya. Sebentar. Apa lagi? Itu yang menonjol di zakat kau apa? Buka. Nih. Ya ampun, Trisula. Tinggal. Ya. Udah ya. Bram. Apa lagi? Sini. Aduh. Itu di punggung kau apa? Gak ada. Itu, tuh. Gak ada. Tuh. Wah, samurai, Bram. Gak boleh juga. Jangan. Terus bawa apa dong? Nih. Apa nih? Nasi kuning, Bram. Buat apa? Yakin kau belum sarapan? Sambil menunggu bengkelnya buka, kau sarapan dulu begitu, ya? Ini ada abonya kok. Gak maco banget sih. Nah, sana, tangkap, sana. Ya. Bram. Apa? Sebentar. Apa lagi? Nih, satu lagi. Buat apa? Buat Dendi Surya, kan kalian akan mengobrol. Jadi sarapan berdua gitu? Betul kan, persuasif. Tak boleh malu. Ya. Udah ya.
Ada. Loh, aku keturunan yang kini toh. Wah, ning isor meja belajar iki. Loh, icu ya curu kene. Wah, lanjut Bram ning ndi iki? Wah, kamare berantakan. I mesti mau dok main PS. Eten, kamar kau kapal pecah. Eh, tak resi aneh. Bu, ini ono samurai bareng. Ruyong. Bu, ono ger. Minggir, tak resi i. Nyise. Kau bawa apa itu, Bu? Ya, ini mau bareng sini kene. Menenteng-nenteng ruyong. What? Sabar, what? Sabar. Sini. Sini. Ah, udah sabar. Loh, sabar ngopo ya? Iki mau aku tangi turu. Gone reget, arep tak resiki. Mulut tak singkirke. Aku kira kau akan berpikir pendek begitu. Pikir pendek piye toh? Ya, emosi. Emosi karo sapa? Wis kene. Sini. Loh, kene. Kok bawa? Aku saja yang bawa. Jar tak singkirke. Tak simpen. Mau disimpan di mana? Kono ge lho. Ya udah. Aku saja nih. Nih, dah. Lagi pedange. Oh, lepaskan. Jar tak selengke kono. Sini kan? Heeh. Dah, kuikir. Sini juga ya. Ya. Kue celurit. Ini harusnya di dapur ini. Sebentar. Iki sisan. Iki apa ki geraji mesin ini gini. What? Kau tak boleh emosi loh, what? Loh, siapa sih emosi? Sini. Sini. Kui. Trisula. Astaga, anak muda zaman sekarang. Loh, ki barangnya siapa? Aku mau ngarep resik-resik. Ini kamarnya berantakan. Ini loh, remah roti, ting telecek. Biskuit, didak-idak, susu, tumplek-tumplek, liket. Tunggu sebentar. Selak dirubung semut, hei. Cok. Iki selak dirubung semut. Mana tadi? Susu yang tumplek-tumplek tadi mana? Kui. Loh, lah kui, raimu kok ada semut, eh? Kan bareng ngapa, eh? Loh. Oh, bilo. Aku cuci muka menggunakan susu begitu. Alah. Ben apa? Supaya segar. Segar. Dintop semut malah. Bitu raimu. Bram ning di? What kita pel yuk? Lah iya. Ini kan sing di kamar ora ono. Engko nek dirisiki salah le nyelehke barang keliru. Oh. Ya juga sih. Iki wis jam yamin lho, biasanya Bram wis bali. Wis bingungnya arep atus. Oh, tadi sudah mandi kok. Nah, ning di? Bili makan. Tumben. Tuku mangan nek ra aku kowe. Dia itu sebenarnya pengen break the rules, Wood. Beli makannya di mana? Di daerah Karangzati. Kowe kan di mana? Kau tak tahu kan, di sana ada nasi goreng yang... Tumben, kok doyan sego goreng? Ya itulah dia, sedang out of the box begitu. Kau sudah makan belum? Turung. Mau aku bikinkan makan? Ora. Aku masih ada empek-empek kok. Ah, mau? Empek-empekmu bekas kok. Tapi kan belum aku buka plastiknya. Harus dibuka nih kan, zaman kapan tahun. Kau mesti nekra perpisahan SMA... Perpisahan SD. Ayo, nek sing perpisahan SMP kuwi aku wis mau kon ngicipi. Soto, rendang, telur balado. Kuwi sing perpisahan SMP. Kuwi sing SD apa SMA? Ya ampun, kok selama itu sih? Tidak keles. Terus kapan? Ini waktu ospek begitu. Agak-agak baru kan? Tetap buat digoreng yuk malai meruntus cangkeme. Mau? Ora. Wah sayang ya. Jura sayang, sayang petengku. Kau ngapa toh? Ya tak apa. Kau capek tidak? Ya lumayan dong, wingi rong dino dijai Bram
main game. Astaga, Bram itu lo. Ah, suga seperti itu. Lo, kowe ngopo mijeti aku? Hei, cuk, iku bener-bener. Aku keri. Nah, kan? Aku keri. Hei. Wah, kok banyak angin ya? Ning rasa dipijeti, cuk. Aku keri, cuk. Kowe ngopo to kowe? Ini kanan atau kiri? Apa to ki? Sing kiwo. Oh, iya iya. Aduh. Iya, kono kui, iya. Ini kau karena kebanyakan bermain PS menggunakan jari kiri begitu. Lagi mudah sidik. Nah, wih. Ada kemungkinan sekar. Makanya kalau bermain pakai jaket dong. Main PS neng rumah kok kau nganggu jaket? Ya kan mengantisipasi begitu. Oke sih, tigo main jempol le. Ih, jam berapa tuh, Cuk? Izam setengah 3 sore. Kok senderung telepon aku yo iki? Handphoneku ning ndi yo? Apa aku sing rekrung yo? Handphoneku ning ndi yo? What? Hah? Kau tahu tidak? Kemarin itu ada hujan lho. Heeh. Sese, aku golek handphone. Ku ning ndi? Lalu di kampus itu banjir, Wut. Oh, handphoneku ning ndi, Cuk? Kowe ora? Kau tahu ruang dekan? Ngerti? Yang di lantai 7 itu? Hah? Bocor. Oh. Ya gimana sih? Dari teman-teman UKM itu akan mengusahakan bantuan begitu. Oh. Kok kira-kira punya ide apa, Wut? Handphone ku ning ndi ya, Cuk? Ini biasanya yang ini kita telepon. Wut. Hah? Tidang saja. Kau ngurah handphone ku, Rah? Paling juga di mana begitu kok. Atau kau segera yang tidur, nanti kalau ada telepon, aku bangunkan begitu. Ah. Oke? Okay? Sudah tidur. Sudah apa tuh, Cuk? Kok ning rai iki lho? Ya mesti supaya kau tidur. Aura kepengin turu kok. Kata kau ngantuk. Nih aku kepikiran sen-sen. What? Terkadang kalau kita memikirkan seseorang, dia akan datang dalam mimpi kita. Aku ki butuh ketemu orang yang ngimpen. Siapa tahu dalam mimpi itu akan menimbulkan satu rasa khusus. Coba tidur. Tidur, coba tidur. Ikin, warga pengen turuk. Cuk, kok, mirim. Iki mataku yura diculek kau yang ini toh, yo. Cuk, tanganmu gitu. Kau berencik lo apa toh, mambu. Karena aku menggunakan pomade. Polengok lentik, we pomade. Sudah, tidur ya. Wah, aku raka pengen turu. Nanti kalau tak tidur, nanti digondol wewe. Cek, aku gulai handphone ku. Nanti aku akan memberitahu kau kalau handphone kau sudah ketemu. Loh, berarti handphone ku hilang? Ya, maksudnya, paling kan tertindi atau ketelingsut begitu. Mbok Diano, di telepon. Sebentar. Tuh kan, ada nada sambung kan? Aman kok pasti. Lah terus neng di? Si. Tak rungok suara nih. Tuh, sudah kok. Si. Neng di handphone ku ya? Tapi kini yang kene ki, suaranya kini yang kene cu. Sudah ya? Kok sih, teleponan mana? Lah. Ki. Iki. Iki sing nyalake handphone kuning kene sapa? Weh laitan, handphone kok selake microwave. Lah iki nek dicolokke jeblok handphoneku. Loh, ini handphone kau. Kowe yo. Loh, kok pikirin PMP? PMP-mu kuwi. Sama-sama coklat begitu. Coklat. Iki nek mau colokke lak jeblok handphoneku. Coba. Rasa. Dipengin kok dikongkon. Lah iki ana miss call iki. Oh, tau pitulas miss call. Itu dari aku, Wot. Sing loro sen-sen, sing limolas tekmu. Wah, iki mesti penting iki. Sudah, kau tidur saja. Nanti kalau sen-sen menelpon lagi, aku akan beritahu kau. Lah ngapa dadak aku turu terus kowe sing ngandani. Lah tak telepon saiki lak rampung. Oh iya. Rak diangkat sih. Wah, ini mesti nesu ini, Cuk. Mungkin dia sedang tak bisa mengangkat telepon. Ora tahu ya, biasanya ini. Aduh. Toh,
di reject. Dia sedang menyetrika mungkin. Orang ada bukan nyetrika babu newe songo. Udin sedang mendaki gunung. Gunung iso apa? Ya siapa tahu dia ikut mapala? Rana-rana ya rembuknya. Eh, Wot, kau harus berpikir positif, Wot. Kau harus berpikir positif, oke? Okay? Eh, aku ki justru positif. Wih, ini rong dino yang ngeributin nih bakal cireng terus. Eh, kau tak boleh emosi seperti itu loh. Wot. Ora. Turunkan suaramu. Jangan bermain nada tinggi, Wot. Ora, cuk. Eh, Paruto, katakan dengan lantang. Saya berpikir positif. Saya berpikir positif. Ya, saya bisa. Ya, saya bisa. Kalau aku bilang semangat, kau bilang yes, I got it. Semangat. Yes, I got it. Kalau aku bilang sukses, kau bilang berhasil. Sukses. Berhasil. Nah, seperti itu. Cuk. Dah, kayak Bram. Cuk, punya obat merah nggak? Bram. Punya obat merah gak, Cuk? Obat merah ada kok. Kui ngapa ya, kue? Mana? Kui, rayamu? Masa sih? Emang kenapa? Gak kenapa-kenapa? Bram, lo kue kisah ngerti? Dari... bengkel. Loh, cari mau tuku mangan. Emang bilang apa, Cuk? Aku tadi bilang kau sedang mencari makan di Karangjati, Bram. Karangjati itu mana? Karangjati itu mana, Wut? Ayombo. Aku kan mau takon. Bram, aku tak tahu Karangjati itu di mana. Yang jelas waktu itu ada truk tulisannya Karangjati begitu. Oh. Par. Apa? Aku habis dari bengkel. Terus beli nasi goreng di Karangjati. Lah Karangjati ki ngendi? Katanya cucu enggak tahu. Lu kan sing mangkat kowe, Edan. Cuk, Karangjati ngendi? Itu loh yang ada nasi gorengnya itu loh. Kau mesti delok tulisannya nggon bak truk toh? Kau suka melihatnya? Sak ngertiku, aku weruh truk kuwi ning Ungaran. Mungkin cabang nasi goreng Karangjati begitu. Iya, Pak. Iki mau kowe kok kono? Iya. Cabangnya ning ngendi? Di mana, Cuk? Karangjati, Bram. Itu kan kantor pusatnya, cabangnya. Oh. What? Hah? Karangjati itu nasi gorengnya cabangnya di mana saja? Se Solo Tigo no. Kartosuroyo no. Sing paling anyar kuwi ning Delanggu. Oh, Bram. Gimana? Di Muntilan, Bram. Muntilan Park. Oh, berarti sing luwih anyar. Nah, ya aku ngerti. Nah, di situ. Oh, Nim, Bram. Yodium, Bram. Ah, makasih, Cuk. Ini aku tabul-tabulkan di sini. Sini. Ini garam ini. Kan yodium. Cuk. Aku bukan gondongan. Kalau luka kan dikasih yodium, Bram. Bukan garam. Obat merah. Sama balsem, Cuk. Balsem. Sama perban. Es, buat kompres. Bram. Ini aku tegak. Kuih, arti gue ngapa? Bram. Hah? Tadi kau kenapa, Bram? Persuasifnya gagal, Cuk. Lalu? Berantem. Wah, seru sekali. Pasti Diru dan Dibu, Bram. Yoi. Apa? Kok ini dok, gerenengan apa ya? Enggak, ini nanya obat merah. Kok menang atau kalah, Bram? Kalah. Untung, Cuk. Motorku habis diservis. Hidupnya cepet. Jadi langsung kabur. Bram, kok ini lo? Apa? Matamu biru. Aduh, jangan kuat-kuat, Cuk. Ini sebenarnya. Ini leher juga. Emang ada ya? Ada, Bram. Ini lebam-lebam. Waduh. Tapi lebam-lebam cantik kok. Oh, eksotik ya? Betul. Kuih ngapa tuh, Ki? Bram. Apa? Dia babak belur juga. Belas enggak? Wah, seru. Iki kan mau aku takut dulu dijawab. Apa sih, Par? Kuih meripatmu kenapa? Kuih irungmu kenapa? Kepedesan juga nih nasi gorengnya. Kepedesan sego goreng matanya biru. Irungmu matu gede kayak ngono ki? Saking pedesnya, Par. Anjok mimisan? Iya. Wah, mau mangan sego goreng nganti mimisan. Itu kelebihan dari nasi goreng Karangjati begitu. Iya, Par. Sensasional. Aku urung tahu loh. Biar nih mangan kepedesan mules wetengku. Kuih mentok. Aku kuih nganti mimisan. Meripatmu lebam-lebam. Ojo-ojo dikapyok kayak gue. Enggak, Par. Makan biasa. Lah gue kok
lambimu sewek barang kuwi. Ini kena garpu. Apa yo digado? Cuk, ya udah. Kayaknya kamu harus turun tangan. Oh, aku yang menangkap. Iya. Dia masih di bengkel tidak? Masih. Motornya kan belum jalan. Ini bukan apa toh? Enggak, Icu pengen ngerasain nasi gorengnya. Aku melu, Cuk. Wut. Dibungkus aja ya, Cuk ya. Itu, nanti kau akan aku bungkuskan. Soalnya kan itu pedas sekali. Enak dipanganin kono. Ya. Kamu nemenin aku main PS aja, Par. Nanti selesai main PS, nasi gorengnya datang. Ya enggak, Cuk? Betul. Nganggu mobilku. Kan akinya masih dipinjam. Loh, disilis apa? Kemarin kan casasan handphonenya Icu kan hilang. Terus kemarin pinjem akimu, Par. Oh, kayak power bank. Iya. Sudah, kok di sini saja. Nanti aku akan bungkuskan nasi goreng kerang zati begitu, ya. Cuk. Ya. Jangan tangan kosong, Cuk. Aku harus bawa apa, Bram? Itu bawa aja semua. Ruyung, kelingnya, samurai, trisula itu bawa aja dulu. Oke. Mau pakai tongkat baseballku enggak? Itu yang sudah jadi studi laci kok, Bram. Itu dimasukin kresek semua, bawa ke sana. Cah. Kayak dari bukan apa toh? Enggak, ini. Tidak. Buat bawa nasi gorengnya nanti. Loh kan plastiknya sekokono. Astaga, Bram. Ini kok berantakan sekali sih? Ada samurai. Ada ruyung. Nah, itu masukin aja, Cuk. Beresin ya. Ya ampun. Biar digoreng di. Ini aku rapikan kok. Cuk, kok gue nggak bakor? Ini loh, Bram itu suka menyimpan barang-barang tak jelas seperti ini. Cuk. Ya. Nanti kalau sempat, ya, mampir ke tukang tato dulu. Kenapa? Bikin tato biar agak serem. Baik. Kalau bisa di muka. Jadi secara fisik, kamu udah serem duluan. Ingat, anak kos bersatu tak bisa dikalahkan. Itu, ini demi Pak Wutu. Ya. Apa, Pak? Gedaran bukan apa ya, mau kok klesak-klesik toh? Enggak, cabenya mau berapa? Ono parwoto bareng malu? Iya, nanyain parwotonya cabenya mau berapa. Oh, aku loro. Oh. Iya. Cuk. Ya, Bram. Itu kelingnya bawa 5. Hah? Yang satu di tangan kiri, satu tangan kanan, 2 lagi taruh di kaki, 1 lagi buat cadangan, oke? Okay? Bram, aku berjalan seperti Transformer, Bram. Apa-apa yang penting menang. Baik. Ojo 5. Loh, loro wae. Kok tau? Lombok toh? Oh, iya. Loro wae. Oh, 2 aja, Cuk. 2 aja. Oh, iya. Iya, kalau 5 terlalu pedas kan? Heeh. Ya aku tuh sudah feeling lo. Sukses ya, Cuk. Ya, mari. Hati ya. Loh, Bram. Apa? Kok mau sukses bareng? Iya, maksudnya antrinya itu panjang banget, Par. Oh, antri. Iya. Kalau enggak punya member susah banget. Duh, kuwi sing gone sing mundelan kuwi wis nganggo member bareng. Pake. Jadi kalau kesana pelayanannya beda antara yang member sama yang enggak. Oh, yo. Kalau kamu bukan member, itu parkirnya bareng sama motor-motor yang lain. Kalau kamu member, itu pakai vale. Terus kalau member bisa akses WiFi. Kuwi wis gawe member. Udah. Kok benjut? Ini kesandung. Loh, jari mau pedesen, Bram? Iya, gara-gara kepedesen, kan merempar. Kesandung, jatuh. Terus pas jatuh, garpunya nancep deh di bibir. Wah, berarti rame banget ya? Nah itu, mataku merah begini nih, pas aku jatuh. Karena nasi gorengnya pedes banget tuh. Nah, uponya itu masuk ke mata, Pat. Pedes banget makanya. Oh, alah. Udah gitu keinjek-injek orang, antri lagi. Wah, chaos. Wah, rame banget ya berarti? Pal! Hakeng kok Icuk iso ora antrine? Bisa, kan badannya gede. Dia juga udah member kok di sana. Loh, kapan? Tadi waktu kamu tidur. Kita kan daftar online. Oh. Mbok aku didaftarke, Bram. Boleh. Saiki yo. Pendaftarannya itu kalau siang tutup. Bukannya itu cuman Sabtu, Minggu sama hari besar. Loh, iki kan Kamis. Ya kan bukan hari besar, Par. Lo jari mau daftarnya mau. Tadi bayar lebih. Bayar luweh wae. Yang penting aku didaftar ke member. Tapi cashku di lemari cuma ada 32. Ya tak jebok ke kene. Kurang, Pak. Pira toh? 60. Plus wifi,
sama gratis satu goreng setahun itu 72, Pak. Apa aku buka celengan ya? Gak usah, sayang. Daripada mecah-mecahin celengan, mending besok aja kita tunggu hari besar. Ya, ya, ya. Wah, berarti aku tok sing ora member. Sementara kan bisa pakai punyaku atau punyanya Icu. Oke? Ya, ya, ya. Icu, berhasil gak ya? Jurus-jurusnya padahal maut. Bram, gue ngapain? Enggak, bayangin aja Icu sukses apa enggak. Teman-teman. Duh, kok cepet, Cuk? Gimana? Kok cepet, gue? Gimana, Cuk? Kok mukanya sehat-sehat aja? Gak ada lebam-lebamnya, gak ada yang berdarah, gak ada yang biru-biru. Wah, menang ya, Cuk, menang ya, Cuk. Dia gak sempat ngelawan ya. Sego gorengnya di. Gimana, Cuk? K.O. dia. Si Bram, Bram. Apa? Buka dua-dua tuh si Bram mana, Bram? Aduh. Gimana sih? Belum berangkat, belum nyampe. Aku kisah-sel sampai Zeran Wonosari, Bram. Tempatnya. Tuh, dari sini kelihatan. Gimana sih? Oh, pojok itu? Iya. Apa tuh? Kok pojokan-pojokan? Maksudnya, mau menyetop angkot begitu. Loh, gue kan gue motor. Astaga, lupa. Loh, piye tuh? Sebentar ya. Bola. Kek, kancamu kumat, kek. Biasa, namanya juga Icu. Kalau gak kesasar bukan dia namanya. Selak ngeluh ya aku, Gi. Sabar, nih, makan emping dulu. Ini empingnya siapa? Empingnya Icu. Ah, wakah. Sereal, mau, sereal. Kui serealnya siapa? Icu. Mau. Kui nek ramu urusan SD, SMP, SMA kui. Ah, ini aja nih, ini. Ini ada Black Forest. Tek siapa kui? Aku. Yakin? Yakin. Tenang. Beneran, Par. Sidik wae. Yaudah tuh, makan. Ini sama Icu gak dimakan-makan. Padahal ngasihnya udah pas tahun baru kemarin. Katanya sayang, Par. Jadi sama Icu gak dimakan-makan, disimpen. Lagi yuk kata luar, so yo. Gak ada tanggalnya kok. Black Forest kok warnanya jambon. Wih, jamur. Itu putih. Lula yuk kui lo, jamur kui. Jamur kok jamur kuping. Gede-gede mulai. Mie instan aja ya mau ya. Kui dek sopo? Punya aku. Ah gak pusi. Kan belum dimasak. Lah yuk sak durungnya dimasak nih, wis pirang tahun disimpan. Baru beli. Kapan? 3 hari yang lalu. Ya Allah Gusti, kau ngapa ya Cuk? Kamu kecelakaan. Cuk, apakah kalian sudah mengenali aku? Ya kenal lah, itu kenapa bibirnya? Wah, berarti sego gorengnya dahsyat Yogi. Ini karena Dendi Surya. Shhh, cerita sih. Tak apa belum? Apa Cuk? Ini karena Dendi Surya. Apa? Dendi Surya. Dendi Surya? Ngapa ya Doan? Cuk. Menang. Dendi Surya ini bakulnya cireng gitu. Cuk. Tak apa, Brem. Cuk, menang gak? Tidak, Brem. Aku kalah. Kok bisa? Kok saya tahu? Ini ngapain lagi? Kok cepet banget? Brem. Sabar, Par. Ini penting nih.
Baru sampai di depan bengkel, belum sempat aku ngomong, aku sudah dihajar begitu. Kok bisa? Masa main hajar? Ya gara-gara trisula, samurai. Aku bawa semuanya, aku hanya mengucapkan satu kata. Heh, dia datang menghajarku. Setelah itu, tahu-tahu gelap begitu. Ternyata aku pingsan 5 menit. Waktu aku tersadar, aku membuka mata, yang kulihat hanya putih. Dan benar, itu adalah selembar koran yang ditutupkan ke mukaku oleh orang-orang. Dikiranya aku sudah mati, belum. Kurban tabrak lari. Si, cuk. Kau mau ditabrak? Sing nabrak Dendi Surya? Bukan. Lah, terus? Aku tadi akan melabrak Dendi Surya begitu. Kau arep nabrak Dendi Surya? Melabrak. Ngelabrak? Lah ngopo? Loh, kok lah ngopo? Ini demi kau. Anak kos beli setru tak bisa dikalahkan begitu. Lah emang ada masalah apa toh? Gimana cu? Apa kita ceritain aja sama Kebarwo toh? Ceritain kalau kita melabrak Dendi Surya karena dia mengaku Cik Shenzhen? Tak usah Bram. Eh, skrungu aku. Kue ini lo. Eh, wot. Tinang, sabar. Jangan emosi, Pak. Kue ku sing ngojodo emosi. Hey. What? Sabar. Ambil suatu saat. Nabas. Ya, suatu saat kamu juga bisa kok jadi bakul cireng. Iki ora urusan bakul cireng. Eh, tak kandhani ya. Kue iki do ngopo? Kue gelut karo Dendi Surya. Iya, kemarin itu, Pak. Dia itu di Jalan Magelang itu nyuci mobil bareng Cik Shenzhen. Kok enggak ada kamu? Cuma berdua doang. Itu kan tanda-tanda, Par. Kau masih ingat tidak? Waktu kau ke kampus, hujan-hujan, lalu kuliah kosong. Kau ingat itu? Aku tidak. Kau saya tahu, ini Dendi Surya aku ya, ini. Ya apa-apa dong. Kita sebagai temanmu, enggak terima. Ya, itu. Anak kos bersatu, tak bisa dikalahkan. Aku mudeng, kau saya tahu. Aku tak ngomong sih. Gang Dendi Surya kuwi. Tidak. Biar kami aja yang maju lagi. Atau kalau kau... Kita berdua aja barengan. Alah kue wong loro benjo tok. Kalau kau tak tega ngomong Dendi Surya, inisial saja. SD. DS. Atau kita bertiga berangkat bareng, Par? Yo, ora. Hei. Lawan satu. Ora, kusik tau. Ini, Par, kamu pakai yang ini. Yang ini. Kue ini loh, buat arep wong loro, arep wong telu. Ayo cu, berangkat. Hei, buat kue arep wong loro, arep wong telu, arep wong papat, wong 10, sa RT. Kalah. Aku iwes ngerti. Kok kamu terima-terima aja sih? Sebagai laki-laki tak boleh seperti itu. Kosek toh, kosek. Rungokna aku, Dendi Surya aku wi. Kowe iki malah sing nyomblangi aku karo Shenzhen, ngerti ora kowe doan? Kok mau? Iya mau toh. Dasar malah mak cumblengin. Mana orangnya? Kowe arep benjut meneh. Ya mesti kan menggitek, Wut. Getak-getak. Benjut we. Kuwi dibenengke sik kuwi. Ngene tak benengke sik kuwi. Cangkem mau perot, Rene. Sir Denny, jangan ditangani sendiri, Par. Lah terus? Dibawa ke mak perot. Itu mak erot, Brem. Kene. Gini apa ini? Iya. Ah, wis lurus toh? Jangan ngomong. Tes 1, 2, 3. Nah, es enak toh? Wah betul. Ada. Kok enak tidak ngomongnya? Ya lara ya cu, aku kan orang ngapa-ngapa kok. Ya, siapa tahu dipukul jadi lebih enak begitu. Eh, tak omongi Dendi Surya kuwi sing nyomblangi aku karo sabar, Shenzhen. Sabar. Iki wis alun ngomong. Tadi itu memang zuzul saja aku dan Bram itu akan membela kau supaya Dendi Surya tak lagi mengganggu Shenzhen begitu. Iya. Kalau perlu dia tak usah lagi berhubungan dengan kita. Iya. Lalu, kami melabraknya dan kami memberikan peringatan kepadanya untuk tidak melakukannya lagi. Iya. Melakukan apa? Ya, menghajar kami begitu. Jangan lagi begitu. Jadi yang diperingati ini kowe. Ya kan dihajar, Wud. Hei, kowe ngerti ora? Dendi Surya kuwi, sabu ireng, taekwondo, kuwi pelatih. Nek mung karo kowe, remek. Kowe wong loro wis tau ajar bela diri, po? Udah.
Waktu playgroup? Playgroup diomong ke. Pernah? Pernah-pernah apa nyatanya gue? Ini kan sebagai bentuk solidaritas. Eh, solidaritas boleh. Neng ojo luput, iki jenenge luput, kowe iki rada takon-takon sik. Makanya komunikasi itu penting. Makanya kita harus bertiga. Iya, malah biar bertiga. Kan komunikasi, Par. Ayo kowe rada ngomong kok karo aku. Yuk. Eh, orang labrak. Ini lho tak jelaske, aku ki arep jelaske runtut permasalahane. Dendi Surya kuwi sing nyomblangi aku karo Sensen. Justru kuwi sing nyedhakke aku karo Sensen iki ya Dendi Surya kuwi. Tapi kok dia lebih ganteng dari kau? Yo ben, kan kasihan kamu, Pak. Welah telah. Dendi Surya kuwi isih sedulur adoe Sensen, ngerti ora? Sing kenalke aku karo wong tuane Sensen kuwi ya Dendi Surya. Ngono lho. Yo lah apa mau gebuki? Enggak kok, dia yang gebukin kita. Kawus. Aku mudeng, apa sing mau lakoni iki gombel aku iki mudeng. Aku biyen yo sempet cemburu, aku sempet ra trimo. Ning aku ngomong, aku nyedaki Dedi Surya terus ngobrol jebulane kuwi jek sedulure adoh si Sensen. Saiki coba nek aku ora nganggo ngomong, aku langsung tak labrak, tak gebuki. Boleh luput, aku kalah, aku lah isin. Jebule dene ini jodoke aku karo Sensen kok. Ya kowe kaya kowe wong loro iki. Ora komunikasi, ra koordinasi, ben joto doan. Mulane apa-apa iki diomongke. Ana koncone sak pringkelan iki dirembuk bareng. Ora bertindak waton. Petok kabeh. Anekus bil satu tak bisa dikalahkan ya, Juk. Betul. Haning lak rebukan sik. Haning ngene iki nyatane iso dikalahke. Ngerti ora kok, Don? Bejo to. Ngaku-ngaku kepedesan sego goreng meneh. Endi saiki sego gorenge? Di Karang Jati, Pak. Karang Jati, Karang Jati. Main PS lagi, Juk. Iya, belum. Eh, ora dolanan PS e. Iki lagi rebukan. Nyelimur. Kamu pakai harimau yang mana, Pak? Eh, iki lho koordinasi sik. Iya ini koordinasi. Koordinasi iki ngene iki jenenge ngisen-ngisen kaku. Saiki nek Dendi cerita karo Sensen lan keluargane lah aku sing ngisen. What's up? You what's up, bro? Eh, rasa nyanyi sik. Durung rampung lir bukan. Sangkil sisan. Dengan kondisi seperti ini, aku kan berarti kudu nemokke kowe wong loro karo Dendi Surya. Kowe wong loro kudu njaluk ngapura karo Dendi Surya. Iya. Ini salah paham. Iya. Sambil dipijitin, Cuk, biar enggak marah-marah. Tadine iki ben lurus. Di sebelah kono, Cuk. Iya. Tangannya. Ora usah. Jadi mulut sesok menaik kan dua hari bertindak ngomong. Kepalanya juga, Pak. Iya. Coba. Wes pokoknya sesok kudu ketemu karo Dendi Surya. Rembukan kowe do njaluk ngapun ya loro ya sesuk tak iya Pak iya wot ben salah paham ini nek komunikasi kan enak kabeh do bro Mas ndang nyanyo meneh Mas iki Mas rambut rembukan Mas ndang nyanyo meneh Mas Demikianlah kaca muda kos-kosan gaya.